kerap dijodohkan dengan Rehusin, Luna Maya ungkap hubungannya. Buka peluang untuk Faisal Nasimuddin. Biasa diam dan tak banyak bicara, Luna Maya akhirnya buka suara soal asmara hingga sebut soal jodoh. Menariknya, Luna Maya bahkan sempat minta didoakan dengan Rehusin saat disinggung soal asmaranya. Mulai belak-belakan Luna Maya tentang jodohnya tentu membuat publik menduga ia akan segera menyusul Reno Barak ke pelaminan. Diketahui sebelumnya, jika sosok Luna Maya memang selalu menjadi sorotan, terlebih soal hubungan asmaranya. Bahkan banyak pria yang sengaja dijodohkan dengannya selepas hubungan percintaannya dengan Reno Barak kandas. Baru-baru ini, sosok pria asal Jepang yakni Rehusin memang santer dikabarkan memiliki hubungan dekat dengannya. Terlebih Rehusin yang digosipkan dekat dengan Luna Maya untuk kali pertama mengunggah foto artis peran itu di akun Instagramnya. Padahal sebelumnya hubungan Rehusin dan Luna Maya selalu diselimuti misteri dan tak pernah ada satupun kata terucap dari keduanya tentang kepastian hubungan mereka. Walau belum mau terbuka tentang status hubungan mereka, tetapi keduanya beberapa kali terlihat bersama. Ketika ditanya mengenai kedekatannya dengan Rehusin, tak disangka Luna Maya meminta didoakan agar semuanya berjalan baik. Doain saja kalau jodohnya ya jodoh, kalau enggak ya teman. Sampai sekarang teman sama siapapun, ucap Luna Maya saat ditemui dalam sebuah acara kecantikan di Mall Grand Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu kemarin. Terkait jenjang hubungan mereka berlanjut ke tahap berikutnya, Luna Maya belum bisa berbicara apa-apa. Luna merasa dirinya belum bisa menjawab siapa yang akan bersanding dengannya di pelaminan kelak dan mengaku masih melajang. Ya doain saja dengan siapapun ke depannya. Ya enggak tahu sama siapa, sampai sekarang saya masih single, ujar Luna Maya. Terkait liburannya ke Jepang beberapa waktu lalu, Luna mengaku tak ada yang spesial seperti anggapan banyak orang. Luna mengatakan dirinya hanya ingin menikmati musim dingin di negeri sakura yang kala itu tampak sosok Rehusin juga berada di sana. Kan boleh dong ke sana main ski, ujar Luna Maya. Itulah guys, Luna Maya yang mengungkap hubungannya dengan Rehusin yang ternyata hanya teman belaka. Jadi tentunya netizen yang selama ini berharap dia dengan seorang pengusaha asal Malaysia masih terbuka lebar, karena Luna Maya sepertinya masih menganggap Rehusin hanya teman belaka, biasa-biasa aja. Lalu jangan lupa ya guys ya, kalian komentar di bawah, kira-kira kalian mana setuju dengan Rehusin atau dengan Faisal Nasimuddin? Jangan lupa ya komentar di bawah, lalu like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.